Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lensus, di barapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hina TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, di sini kita akan melihat nih kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang katanya digosipkan pernah menikah siri selama 2 hari, dan masih banyak lagi nih gosip-gosip lainnya mengenai Ayu dan juga Ivan Gunawan. Dilansir langsung dari akun Instagram I Lover, saksikan bisik-bisik tetangga Ribon Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Move Channel. Jangan lupa ya guys, sekarang juga nyalakan loncengnya Move Channel biar nggak terlepas besoknya. Jadi bagi sahabat semua yang ingin mengetahui klarifikasi penjelasan mengenai hubungan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang katanya dulu pernah digosipkan pernah menikah siri dan pernah punya hubungan spesial dan bahkan menjadi ayahnya Bilqis. Nah, di sini akan dijawab semua nih. Bincang-bincang manjat, bisik-bisik tetangga Ribon Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Move Channel. Jadi bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan. Dan inilah ketika proses syutingnya, ketika akan memulai syuting nih, Ayu Ting Ting datang dulu bersama Ivan Gunawan ke brokesnya Kak Ruben Onsu. Jadi mereka sudah nikah apa belum atau sebentar lagi mereka akan belak-belakan menjawab semuanya di bisik-bisik tetangga Ribon Move, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Wah, Mimin sudah gak sabar ya, pengen lihat dan pengen dengar nih klarifikasi langsung dari Ivan dan juga Ayu Ting Ting mengenai gosip yang selama ini beredar di media sosial. Ya, ya sahabat semua yang penasaran sama kayak Mimin, kita pantengin ya channelnya Move Channel. Lihat di sini Ayu dan juga Ivan Gunawan sedang berbincang ria bersama pemandu acara. Dilansir langsung dari Insta Story Ruben Onsu, karena di sini channelnya Kak Ruben ya, bisik-bisik tetangga Ribon.move. Move Channel yang pastinya akan memberikan jawaban yang sangat mengejutkan dari Ayu dan juga Ivan Gunawan yang katanya akan menikah. Dan baru-baru ini memang ya Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting terlihat sangat begitu dekat, baik di lokasi syuting maupun di luar waktu syuting. Jadi yang penasaran jangan sampai terlewatkan, kita akan menyaksikan klarifikasi dan juga tanya jawab seputar hubungan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang selama ini beredar di media sosial. Oke sahabat semua, jangan sampai terlewatkan ya malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di bisik-bisik tetangga channel Move Channel. Dan inilah kemesraan yang Ayu dan juga Ivan Gunawan timbulkan dan Ivan Gunawan berikan untuk Ayu Ting Ting. Manis dan juga begitu menyayangi Ayu Ting Ting seperti menyayangi saudara sendiri. Dan bagi sahabat semua yang penasaran mengenai hubungan mereka, jangan lupa ya, saksikan hari ini Ayu Ting Ting akan membongkar semuanya. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas pagi untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa nanti malam saksikan bisik-bisik tetangga Ribon spesial dari Move Channel akan membahas persoalan dari Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan, rumah tangga dan juga rumor kedekatan mereka berdua.
Aslinya seru dan kocak abis terlihat di sini. Ivan Gudawan bersama Ayu Ting Ting sedang mengelus perut Ayu Ting Ting nih. Wah, mesra banget dan begitu dekat ya Ivan dan juga Ayu. Jangan penasaran, jangan lupa nanti malam saksikan ya jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pastinya Mimin juga akan memberikan informasi-informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Kiriman dari Dear Butter, senang banget, terima kasih. Wow, ada banyak sekali ini, dapat ininya juga. Thank you Dear Butter, love. Mau coba ini saus terbarunya yang karamelnya Dear Butter. Yummy banget ini. Ini aku pengen coba saus terbarunya yang karamel.